Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang kembali bersama saya di channel Pangeran Kodok ya. Jadi nanti di tengah ini kita akan editin lagu India ya, yang lagi viral juga di TikTok ya. Nah, baik, langsung saja. Di sini kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Kita menggunakan aplikasi GetCut ya. Jadi di sini kita pilih 3 foto. Nah, oke, kita pilih 3 foto seperti ini ya, teman-teman. Kemudian buat musiknya nanti teman-teman bisa dapatkan di deskripsi ya. Oke, nah kemudian jika fotonya masih kurang, teman-teman bisa klik lagi tanda plus, kemudian kita tambahkan fotonya kembali ya, seperti ini. Oke, kita tambahkan fotonya kembali, dan jika masih kurang tinggal kita klik tanda plus dan bisa kita tambahkan kembali ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk tambahkan musiknya, di sini kita klik saja bagian tambahkan audio. Nah, untuk musiknya teman-teman nanti bisa dapatkan di link deskripsi ya. Nah, lagi viral juga ya untuk lagu Indianya. Oke, nah baik, jadi sebelum lanjut ke editing, di sini kita tentukan untuk beatnya terlebih dahulu. Caranya kita klik saja bagian musiknya, kemudian di sini kita pilih di bagian gabungan potongan ya, dan teman-teman bisa putar musiknya di bagian atas, kemudian ada di beatnya di bagian bawah. Nah, untuk caranya adalah seperti ini. Oke, jadi versi kosidah ya teman-teman. Kemudian kita klik saja bagian centang, dan kemudian di sini kita paskan saja posisi fotonya menggunakan titik kuning yang sudah kita buat. Nah, seperti ini ya caranya. Kemudian untuk animasinya nanti akan kita bahas ya. Baik, tinggal kita atur saja posisi dari fotonya agar berselang-seling. Nah, bagian yang pertama di sini kita klik saja, kemudian kita pilih animasinya. Dan untuk bagian foto yang pertama di sini kita menggunakan animasi di bagian combo dengan nama animasi, yaitu di foto 1 dan 2 di sini kita menggunakan bandul 1, bandul 2 dan bandul 1 ya. Jadi menggunakan animasi bandul 2 dan bandul 1. Nah, jadi seperti ini. Nah, oke, nah bagian sini kita klik, kemudian di sini kita tambahkan animasinya, yaitu di story rack ya, ataupun di sini sudah berbahasa Indonesia ya. Jadi sebentar ya teman-teman. Oke, di story ke belakang ya, di story ke kiri ya. Nah, seperti ini. Oke, nah bagian sini teman-teman bisa gunakan untuk animasinya, yaitu perbesar 1 ya teman-teman. Nah, oke, sebentar ya. Nah, kita gunakan perbesar 1 di bagian sini ya, sampai di bagian red ya. Nah, oke, di bagian sini, di bagian musik seperti ini. Nah, di bagian sini touch me ya, bagian sini kita klik animasinya, kemudian kita masuk ke bagian animasi, bagian combo masih sama. Nah, di sini kita kasih animasi pembesar 1 ya, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, oke, jadi untuk editing sementara itu akan seperti ini ya. Nah, oke, di bagian Yara ya, di bagian Yara kita tinggalkan terlebih dahulu untuk filenya. Kemudian di sini kita masuk ke bagian proyek baru. Di sini kita pilih satu foto lagi ya teman-teman. Jadi foto yang ini. Kemudian di sini kita klik saja bagian fotonya, kemudian di sini kita tambahkan animasinya. Nah, di bagian ref di sini kita menggunakan animasi gabungan ya. Jadi di sini kita klik di bagian masuk, di bagian foto di sini kita kasih yang goyang vertikal ya. Oke, seperti ini di bagian masuk ya. Kemudian kita hapus watermark, nanti bisa kita masukkan ke bagian color utama tadi ya teman-teman. Nah, oke, kemudian di sini kita masuk lagi ke bagian proyek baru, kemudian kita ambil satu foto lagi. Nah, di sini bagian sini kita kasih ya rock horizontal ya. Oke, yang ini ya, di samping dari rock vertikal tadi ataupun goyang ke
goyang vertikal ya. Di sini ada goyang horizontal ya. Jadi sudah berbahasa Indonesia ya. Mohon maaf agak bingung ya. Nah, di sini kita pilih saja bagian ekspor ya, teman-teman, karena untuk aplikasinya sudah saya update. Nah, sudah selesai, kemudian kita masuk lagi ke bagian file utama. Nah, di sini kita di bagian drive ini ya. Oke, di bagian pas ini kita klik lagi tanda plus. Nah, di sini kita masukkan yang menggunakan rock horizontal terlebih dahulu ya. Kemudian kita atur saja ke 2,3 ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita paskan saja menggunakan titik ini yang sudah kita buat. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita klik lagi bagian tanda plus ya. Kemudian kita masukkan yang menggunakan rock vertikal. Nah, di bagian rock vertikal ini kita atur saja ke 2,4 ya. Nah, kita geser ke 2,4 ya, teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, di sini tinggal kita copy saja di bagian rock vertikal ini. Oke, kita klik lagi yang bagian rock horizontal, kita salin, kita tekan, dan kita geser saja ke sebelah kanan, nah, seperti ini ya. Nah, ini sampai ke titik yang seperti ini, teman-teman. Nah, bisa kita paskan saja untuk titiknya. Dan buat versi putihnya, teman-teman bisa klik saja di bagian overlay. Nah, di sini kita klik di bagian tambahkan overlay, kemudian kita pilih di bagian foto ya. Jadi kita ambil foto putih biasa, di sini kita fullkan saja. Kemudian kita pilih bagian gabungan, dan di sini kita pilih yang overlay ya. Kemudian kita checklist, dan kita bisa tempatkan ke posisi putih ini ke posisi pas di titik kuningnya, teman-teman, seperti ini. Kemudian kita geser saja ke sebelah kiri ya, seperti ini. Kita paskan saja ke posisi dari beatnya ya. Jadi beat di bagian musik ataupun di titik kuningnya, nah, seperti ini. Nah, untuk versi berkedip, teman-teman juga bisa menggunakan efek di bagian multiplex ya, nanti akan kita bahas. Nah, seperti ini, teman-teman tinggal di paskan saja bagian putihnya ini ke posisi dari titik kuningnya. Nah, kemudian untuk versi berkedip, teman-teman juga bisa menggunakan efek di bagian sebentar ya, di bagian pesta ya ataupun party. Di sini kita cari yang namanya white flash ya, kita gunakan yang white flash, teman-teman. Nah, oke, bagaimana? Seperti ini. Nah, kita taruh, kita paskan di posisi yang pertama ya, nah, seperti ini. Kemudian kita tekan, kita salin, kita tekan, dan kita geser ya. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Jadi untuk animasi yang pertama, di sini kita menggunakan bundle 1 dan bundle 2, kemudian yang ketiga menggunakan distory rate. Yang keempat kita menggunakan zoom 1 ataupun perbesar 1 ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk mempersingkat tutorial ini, admin juga sudah menyiapkan sebuah video yang sudah jadi. Nah, jadi untuk caranya juga sama ya seperti di video pertama tadi. Nah, untuk hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Oke, seperti itu ya. Kemudian setelah selesai, jangan lupa buat pertama bisa kita klik dan kita hapus. Selanjutnya tinggal kita siap saja tutorial. Jadi di sini kita atur 720 ya agar tidak macet-macet. Kemudian kita pilih saja bagian ekspor. Nah, bagi jadi buat teman-teman semua yang mungkin belum memiliki aplikasinya ataupun ingin belajar editing di aplikasi CapCut ya. Nah, teman-teman bisa dapatkan aplikasinya di Play Store secara gratis ya. Nah, baik, kita tunggu sudah selesai. Kemudian kita klik saja bagian selesai, dan di sini kita bisa cek untuk hasilnya di bagian video ya. Oke, kita cek untuk cukup mudah sekali ya untuk editingnya. Kita hanya menggunakan beberapa animasi saja, dan untuk hasilnya adalah seperti ini. Thank you.
Oke, cukup mudah buat editing lagu India yang lagi viral juga di TikTok. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitaan terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.